Sekarang kita coba masuk ke base. Nah, base itu sama aja. Nada pembentuknya adalah caranya seperti tadi. Jadi kita bikin dari nada pembentuk base-nya base 7 yaitu base D. 5-nya adalah F. 7 mol-nya adalah nada as. Nah, secara keseluruhan bentuknya seperti ini. Bass. Ya. Bass 7. Jadi kita bisa seperti tadi. Bisa memulainya dengan memulai membentuk improv bluesnya dengan memukul nada-nada kuat dari nada bass-nya. Kita mulai dari bass-nya. Nada pertama bass sih. Ini nada pertama. Terus kalau dari nada ketiga kita mulai dari sini, dari D ya. Nah, kalau kita gabungin dengan sambil ngeritem. Dibikin gitu. Ya. Kita coba digabungkan dengan kunci F ya. Kalau ritmenya seperti ini. 3, 4, 2, bass. 2, 3, 4, ya. Kita coba dari F. Terus ke C. Nah, masukin ke nada kuatnya F. Ini kan C ya. Nah, ini F nih. Saya ulang lagi ya. Saya kasih contoh lagi.
blues soundnya itu diambil dari nada bentuk chord. Tinggal sebenarnya tidak pakai pentatonic blues juga nggak apa-apa, tapi untuk dikombinasikan nggak masalah. Misalkan seperti ini. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Tetap semangat, selamat dicoba, dan semoga terhibur.